Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Yes, saya akan memberikan tutorial cara membuat dual GSM Andromaxer 2S. Ya, sebelumnya saya sudah memberikan video yaitu cara menginstal ROM Asus Zenfone 5 versi Lollipop di Andromaxer 2S. Kali ini saya akan membuat dual GSM Andromaxer 2S. Oke, yang langsung saja. Yang pertama kita masuk ke sistem CWM ke CWM. Apabila yang belum tahu caranya masuk ke CWM, yaitu tekan tombol power dan volume bawah. Oke, langsung saja kita pilih ini, ada beberapa menu sih. Kita langsung install zip. Kita cari ke choose zip from storage SD card. Oke. Nih. Yang dual GSM Andromax C2S series. Kita install, installnya pakai power. Untuk oke, tekan. Oke. Kita pilih yes. Tunggu instalasi selesai. Andromaxer Corner install from SD card complete, press any key to continue. Oke, jadi ini sudah berhasil kita jadikan dual GSM Andromaxer 2S nya. Langsung saja kita continue. Sip. Kalau sudah, go back, reboot system now. Tunggu. Nih, masih booting. Tunggu ya. Oke. Ini belum saya pasang kartu SIM-nya. Kita coba dulu pasang kartu SIM-nya. Oke. Kita matiin. Kita pasang SIM-nya. Ya, kita sudah mengganti kartu SIM-nya. Tuh. Langsung ada ini. Kita cek aja. Indo Telkoms, SIM jadikan Indo Telkomsel. Indosat Ooredoo, SIM 1 pakai Telkomsel, SIM 2 menggunakan Indosat Ooredoo. Fix. Nah, tuh. Sinyal keluar semua, jadi oke. Selesai. Apabila yang ingin membuat menjadi dual GSM, nanti saya akan pasang linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.